Oke teman-teman, jadi di video gue kali ini gue bakal ngasih tau kalian ya. Gue bakal ngasih saran buat kalian yang motor kalian nih, yang motornya itu nggak ada spakbornya ya teman-teman. Nah, agar tidak kena cipratan air pas saat hujan ya teman-teman. Nah ini kondisi sekarang ini sedang hujan teman-teman. Nah bisa kalian lihat teman-teman dari suaranya. Oke. Nah jadi gue tadi habis pergi dan ini kena cipratan ya teman-teman. Ya gue nggak tahu juga. Ya nah, cipratan lah intinya. Oke. Jadi saran gua kali ini sangat murah, no budget teman-teman ya. Kalian cukup menggunakan ini aja teman-teman. Nah, kardus seperti ini yang sudah kalian bolongi di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu gampang banget teman-teman ya. Tinggal kalian buka jok kalian. Nah, tinggal kalian pasangin di sini nih. Nah, tinggal kalian masukkan. Hook. Nah, seperti ini dah tinggal kalian tutup aja teman-teman. Nah, insyaallah kalian itu tertahan dengan cipratan dari belakang teman-teman ya. Nah, ya memang bentuknya agak lain sih, tapi ya untuk apa namanya teman-teman? Sekedarnya, bukan sekedar sih. Sementara ya, untuk sementara waktu ya gunakan ini aja saat hujan teman-teman ya. Oke. Nah, ini sangat aman banget teman-teman. No budget, kalian tinggal minta ke warung atau ke toko sisa-sisa kardus gitu ya, dan pasti akan dikasih ya teman-teman ya. Sangat no budget teman-teman ya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe and like, komen apa aja teman-teman, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berguna bagi gue ya teman-teman. Oke. Dan gue doakan kalian sukses dunia dan akhirat teman-teman. Oke.